Salam sejahtera, kali ini satu berita mengejutkan saya nak kongsikan kepada anda. Berita ini saya petik daripada berita harian KOM. Engku Imran, Fiza Halim bercinta. Kuala Lumpur, kontroversi status rumah tangga antara usahawan Nur Nabilah Muhammad Nur, 38, dan suaminya Engku Imran, 48, masih menjadi tanda tanya, apatah lagi pasangan ini mengambil keputusan mengunci mulut. Namun menerusi perkongsian video di laman TikTok, Engkuh Imran didakwa sedang menjalin hubungan bersama pelakon dan penyanyi Fiza Halim selepas video tular memaparkannya bersama dua remaja yang didakwa anak kepada bekas anggota elit itu. Menjengah ke ruangan komen, rata-rata pengikut meninggalkan berbagai respon terhadap hantaran tersebut. Malah ada yang tampil menggelar Engku Imran sebagai wielding ring dan lelaki yang mempunyai ciri red flags akibat sering bertukar-tukar pasangan. Bagaimanapun, terdapat segelintir pengikut di laman sosial berkenaan mengatakan remaja yang bersama Engku Imran dalam foto tular itu adalah anak buahnya Manja dan Anis, bukannya anak Fiza seperti yang didakwa. Sebelum ini, kontroversi status hubungan antara Engku Imran dan Nur Nabilah menjadi perhatian selepas kakak kepada Nelova itu tidak lagi berkongsi foto bersama suaminya di media sosial. Menguatkan lagi desa-desu, keretakan rumah tangga ketika Nabilah mengejarkan umrah bersama anak-anak, bersama anaknya, jebat Jaiden dan ahli keluarga lain, kalibat Engku Imran tidak kelihatan. Sebelum ini, bekas suami Nur Nabilah, Sarnas Ahmad, mengeluarkan kenyataan meminta masyarakat menjaga sensitif dan perasaan Engku Imran apabila peminat kerap mendoakannya kembali bersama bekas istri. Salam sejahtera, kali ini satu berita mengejutkan saya nak kongsikan kepada anda hari ini. Berita ini saya petik daripada Kosmo. Berpisah bukan konten, publicity produk Zulin Aziz. Kaling Jaya, pengacara Zulin Aziz, menafikan krisis rumah tangga antaranya dengan suami Farhan bukan sahaja diada-adakan sebagai strategi pemasaran. Zulin atau nama sebenarnya Farah Abdulaziz berkata, tiada sebab untuknya menjaga sosial serius seperti perkawinan demi secebis publicity murahan. Konten pemasaran, prank, benda-benda sewaktu dengannya untuk apa? Saya tidak lagu nak keluar, tiada produk nak lancar. Hal begini hanya orang gila saja buat gurauan. Saya mohon doa, hanya doa, mental saya dah cukup goyang, cukup-cukuplah jangan ditambah. Katanya menerusi muat naik terbaru dalam Insta Story. Jelas bekas penyampai Radio Surya FM itu berlagi, dia kini tidak lagi tinggal sebegung dengan suami, namun enggan memberikan penjelasan lanjut atas apa yang terjadi. Mohon maaf, tidak dapat beri apa-apa penjelasan, biar kami berdua yang tahu. Semoga Tuhan juga rapat aib kami. Saya bersama keluarga sekarang, beri saya ruang dan waktu untuk sembuh dalam kurungan healing, ceritanya. Terdahulu Zulin 33 membuat pendedahan mengejut, menerusi Instagram bahwa dia dan suami tidak lagi bersama dan sedang mencari jalan terbaik untuk berpisah.
Salam sejahtera kepada tuan-tuan dan puan-puan. Kali ini satu berita saya nak kongsikan kepada anda hari ini. Berita ini saya petik daripada My Metro. Putri Sarah didakwa pernah diceraikan dua kali. Kuala Lumpur, pelakon Putri Sarah Liana didakwa pernah diceraikan dua kali oleh suaminya, juga pengarah terkenal Samsul Yusuf. Menurut sumber harian Metro, kedua-dua lepas talak itu pernah direkodkan di Mahkamah Petaling Jaya, Selangor. Perkara ini memang berlaku dan ada rekod, malah sudah difailkan pada September 2020 untuk pengesahan lepas cerai, katanya kepada harian Metro. Sumber itu berkata, difahamkan Samsul tidak hadir ke mahkamah. Untuk rekod kes perceraian pasangan itu masih berjalan di mahkamah di sini dan gagal diselesaikan selepas Samsul enggan menceraikan Putri Sarah pada 18 April lalu. Pergolakan rumah tangga mereka bermula selepas kehadiran pihak ketiga, yaitu Ira Kazar, juga anak kepada pelakon veteran Kazar, sebelum Samsul mengakui sudah bernikah dengan wanita itu pada awal Januari lalu di Thailand. Samsul dan Putri Sarah berkahwin pada 8 Mac 2014 dan diuraikan sepasang cahaya mata, yaitu Saiful Islam dan Sumaya Ampa. Salam sejahtera. Kali ini satu berita baik dan berita mengejutkan saya nak kongsikan kepada anda hari ini. Berita ini saya petik daripada My Metro. Netizen usik kunjungan Andy Lala ke rumah Kazar. Kuala Lumpur, Kalibat penyanyi Dato Andy Lala yang menjarahi rumah sahabatnya Kazar bersempena Aidilfitri mencuri perhatian netizen. Tidak duduk diam, netizen mula meninggalkan komen soalan yang ada antaranya mencuit hati. Andy Lala pun ada, sekutu atau apa? Tanya satu netizen. Bini nomor dua Andy Lala bersaudara dengan Kazar ke? Tanya saja, tulis netizen lagi. Tidak hanya itu, video pendek berdurasi 23 saat itu turut memaparkan Kalibat anak Kazar, Ira yang sedang sibuk melayan tetamu. Di samping itu,